Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas kawah di Mars. Belum lama ini, Badan Antariksa Eropa atau ESA mengunggah video penerbangan pesawat ruang angkasa yang mengelilingi planet Mars. Salah satu pemandangan yang paling menakjubkan yang ditampilkan oleh ESA, yakni penampakan kawah yang paling menakjubkan di planet merah ini. Video ini dibuat dengan menggunakan citra dari kamera beresolusi tinggi Mars Express High Resolution Stereo Camera. Melansir dari Science Alert, gambar-gambar yang ditampilkan menunjukkan topografi Mars yang direkam dalam berbagai perspektif. Ditemukan di sebelah selatan kutub Mars, kawah Korolev memiliki lebar 82 km dan ketebalan es di dalam kawah mencapai 1,8 km. Sepanjang tahun, lapisan es tersebut selalu bertambah tebal. Itu adalah salah satu reservoir es nonpolar terbesar di Mars. Es tersebut tidak mencair karena lapisan udara atau es didinginkan. Mengingat udara adalah pengantar panas yang buruk, itu tidak memindahkan banyak suhu panas dari udara panas yang di atas ke reservoir es. Sehingga lapisan udara yang sejuk melindungi reservoir es agar tidak meleleh. Meskipun es bukan hal baru yang ditemukan di planet Mars, karena lokasi es ini berada di dalam kawah, memicu minat yang besar bagi para peneliti. Pasalnya, permukaan kawah yang terselimuti es ini kembali menimbulkan spekulasi adanya kehidupan di Mars. Uniknya, di dalam kawah ini meski tampak seperti material salju, namun ternyata di dalam kawah ini berisi air es.